Logaritma. Logaritma merupakan invers dari perpangkatan. Untuk Q adalah bilangan positif dan A adalah bilangan positif bukan 0, maka jika A pangkat P sama dengan Q, maka A logaritma Q sama dengan P. A disebut basis atau bilangan pokok logaritma. Amatilah contoh-contoh berikut ini. Sepuluh pangkat dua sama dengan 100, maka 10 logaritma 100 sama dengan 2. Logaritma dengan basis 10 seringkali tidak dituliskan, sehingga 10 logaritma 100 sama dengan 2 lebih sering dinyatakan sebagai logaritma 100 sama dengan 2. Logaritma dengan basis bilangan Euler, E sama dengan 2,7128 dan seterusnya dituliskan sebagai E logaritma A atau logaritma natural dari A, sehingga E logaritma E sama dengan 1 lebih sering dinyatakan sebagai ln E sama dengan 1. Kembali ke A pangkat P sama dengan Q equivalent dengan A logaritma Q sama dengan P. Kita memperoleh A logaritma A pangkat P sama dengan P. Kita dapat menyatakan A logaritma A pangkat X sama dengan X berlaku untuk setiap X bilangan real. Sekarang mari kita menyelidiki sifat-sifat logaritma. Misalkan A logaritma P sama dengan X yang equivalent dengan P sama dengan A pangkat X dan A logaritma Q sama dengan Y yang equivalent dengan Q sama dengan A pangkat Y. Dari pemisalan ini, A logaritma dalam kurung P kali Q sama dengan A logaritma dalam kurung A pangkat X kali A pangkat Y sama dengan A logaritma dalam kurung A pangkat X tambah Y sama dengan X tambah Y. Sampai di sini, ingatlah bahwa X sama dengan A logaritma P dan Y sama dengan A logaritma Q, sehingga kita memperoleh A logaritma dalam kurung P kali Q sama dengan A logaritma P tambah A logaritma Q. A logaritma dalam kurung P per Q sama dengan A logaritma dalam kurung A pangkat X per A pangkat Y sama dengan A logaritma dalam kurung A pangkat X kurang Y sama dengan X kurang Y. Sampai di sini, ingatlah bahwa X sama dengan A logaritma P dan Y sama dengan A logaritma Q, sehingga kita memperoleh A logaritma dalam kurung P per Q sama dengan A logaritma P kurang A logaritma Q. A logaritma dalam kurung P pangkat N sama dengan A logaritma dalam kurung A pangkat X pangkat N sama dengan A logaritma dalam kurung A pangkat NX sama dengan NX. Sampai di sini, ingatlah bahwa X sama dengan A logaritma P, sehingga kita memperoleh A logaritma dalam kurung P pangkat N sama dengan N kali A logaritma P. Dengan demikian, kita memperoleh tabel sifat logaritma berikut ini. Contoh, jika A logaritma X sama dengan 2, A logaritma Y sama dengan 3, dan A logaritma Z sama dengan 4, tentukanlah nilai dari bentuk berikut ini. Jawab, perhatikanlah uraian berikut ini. Kamu akan melihat bagaimana bentuk rumit ini dapat dipecah-pecah menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu dalam kurung 2 kali A logaritma X tambah A logaritma Z per dalam kurung 2 kali A logaritma Y kurang 2 kali A logaritma Z. Hasilnya adalah dalam kurung 2 kali 2 tambah 4 per
dalam kurung 2 kali 3 kurang 2 kali 4 sama dengan 8 per minus 2 sama dengan minus 4. Nilai logaritma dapat ditentukan dengan menggunakan tabel logaritma atau dapat pula menggunakan kalkulator. Perhatikan tabel logaritma berikut ini. Cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Nilai logaritma bilangan yang berada di antara 1 dan 10 dapat langsung ditentukan dari tabel. Nilai logaritma bilangan yang kurang dari 1 atau lebih dari 1 dapat ditentukan dengan menggunakan sifat-sifat logaritma. Contohnya, dari tabel dapat kita lihat nilai logaritma 2,50 adalah 0,3979. Dari sini kita dapat menentukan logaritma 250 sama dengan logaritma dalam kurung 2,5 kali 100 sama dengan logaritma 25 tambah logaritma 100 sama dengan 0,3979 tambah 2 sama dengan 2,3979. Logaritma 0,025 sama dengan logaritma dalam kurung 2,5 per 100 sama dengan logaritma 25 kurang logaritma 100 sama dengan 0,3979 kurang 2 sama dengan minus 1,6021. Menentukan nilai logaritma dengan menggunakan kalkulator dapat dilakukan dengan memasukkan bilangan, kemudian menekan tombol log. Hasilnya akan tertera pada layar kalkulator.